Tips hari ini adalah cara untuk mengencangkan dan memutihkan kulit wajah. Sediakan satu mangkuk bersih. Kemudian kita gunakan bahan yang pertama. Bahan yang pertama yang saya gunakan adalah tepung beras. Gunakan secukupnya aja Bunda Sister, tepung beras. Kemudian tambahkan dengan sedikit kunyit, ini bagus sekali untuk mencerahkan kulit dengan lebih cepat. Sedikit aja. Lalu tambahkan dengan jus jeruk nipis. Oke, perhatikan sini, jus jeruk nipis. Setelah ini kita bisa tambahkan dengan sedikit air mawar. Pastikan bahan-bahan ini tercampur rata, Bunda Sister. Setelah bahan tercampur rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Oke, jadi bahan ini bermanfaat untuk memutihkan kulit dan mengencangkan kulit. Makanya oleskan aja merata pada seluruh kulit yang ingin dicerahkan, yang ingin dikencangkan. Oleskan aja merata, kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan air. Lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, kencang, dan muda. Oke, jadi ini adalah bahan yang kita buat tadi. Oke. Bahan ini bermanfaat untuk memutihkan kulit dan mengencangkan kulit wajah, serta bahan ini juga dapat menghilangkan flek-flek hitam dan bekas-bekas jerawat. Oke, untuk cara makannya gini aja. Pastikan kulit kita bersih. Oke, kemudian kita oleskan aja seperti ini, Bunda Sister. Oke, jadi seperti ini aja. Kemudian kita diamkan hingga mengering. Oke. Bunda Sister bisa memakainya di siang hari ataupun di malam hari. Jadi bahan ini bagusnya digunakan siang hari. Kalau siang hari, bahan ini cepat kering. Jadi gunakan siang hari, ini lebih bagus. Jadi ini aja. Kemudian diamkan hingga mengering. Setelah kering, kita bersihkan dengan air. Jangan lupa lakukan perawatan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, kencang, dan bebas flek hitam. Itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bunda dan Sister semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.